Buah pisang di tepi rawa, masak sebiji manis rasanya. Marilah kita bersukaria tabisan imam kebanggaan gereja. Para romo, suster, bruder, frater, bapak ibu, saudara, saudari sekalian tercinta dalam Kristus. Hari ini kita semua yang berkumpul di sini merasa bahagia dan bergembira karena salah seorang umat kita, anggota keluarga kita, akan ditabiskan menjadi imam. Kalau semua kalian bergembira, saya sebagai uskup merasa lebih berbahagia, bergembira dan bersyukur kepada Tuhan dan keluarga kalian serta umat di wilayah Pasang Surut ini, karena seorang imam baru merupakan rahmat yang besar bagi seluruh gereja, khususnya bagi Keuskupan Pangkal Pinang. Ada keluarga hanya dua anak jadi imam. Itu luar biasa. Saya masih makan malam di satu keluarga. Dua anak, satu anaknya akan ditabiskan diakon bulan depan, bulan Juni. Satunya masih di tingkat SMA. Inilah yang menjadi pertanyaan bagi kita. Dan bagaimana kita bisa berbuat supaya patah asumsi tadi yang dikatakan, makin kaya panggilan makin kurang, makin miskin panggilan banyak. Kita miskin panggilan kurang, kaya panggilan kurang. Lalu apa yang tinggal untuk Kristus? Kami bergembira dan bersyukur kepadamu, karena dengan kenaikan putramu ke surga, engkau meninggikan martabat kami. Sebagai kepala kami, ia telah mendahului kami mencapai kemuliaan. Maka dibangkitnyalah pada kami anggota-anggota tubuhnya, untuk senantiasa penuh iman, pengharapan, dan kasih kepadamu. Ya Allah, demi kemuliaan dan untuk keselamatan umat manusia, engkau telah menetapkan putramu yang tunggal sebagai imam agung abadi. Dalam perayaan penuh syukur ini, sudilah engkau berkenan atas kerelaan hambamu diakon Agustinus Pramodo, yang pada hari ini dengan penuh kesungguhan hati menyerahkan diri kepadamu untuk menjadi abdi dan pembagi rahasia-rahasia penebusanmu. Semoga berkat rahmat dan penyertaanmu itu, ia senantiasa bertekun setia melaksanakan jabatan imamatnya. Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Amen.
sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, bagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, dan Bapa dari semua. Allah di atas semua, dan oleh semua, dan dalam semua. Amin. Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai dengan 20. Pada suatu hari Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati menampilkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan..." Silakan tampil ke depan, Saudara Agustinus Dwi Pramodo. Saya hadir. Yang mulia Bapak Uskup, Bunda Gereja yang Kudus, memohon agar Bapa berkenan menetapkan saudara ini untuk tugas pelayanan imamat. Apakah menurut pastor saudara ini layak untuk ditetapkan menjadi imam? Menurut penilaian umat dan orang-orang yang mengenalnya, ia layak ditetapkan menjadi imam. Saya dan umat yang hadir di sini adalah saksinya. Dengan bantuan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya memilih saudara Agustinus Dwi Pramodo ini untuk melaksanakan tugas pelayanan sebagai imam. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian tercinta dalam Kristus, diakon yang saya cintai, kalau kita berbicara mengenai imam ataupun sakramen imamat, maka yang muncul pertama bagi kita adalah pelayanan atau melayani. Dan salah satu aspek yang penting dari pelayanan atau yang mendasari pelayanan adalah spiritualitas atau kehidupan rohani. Spiritualitas ini penting sekali, karena tanpa spiritualitas maka pelayanan menjadi tak bermakna sama sekali. Seorang imam menjadi seorang pelayan sejati kalau dia memiliki, menghayati spiritualitas yang kuat dan dalam-dalam berakar di dalam diri dan jiwanya.
kita kerap membaca dan banyak kali kita tahu bahwa jasad seorang yang sudah meninggal dimumikan supaya awet dan tidak rusak. Meskipun diawetkan, tubuhnya, wajahnya dipoles sebegitu macam sehingga menjadi lebih cantik dan bagus, tetapi dia tetaplah jasad yang sudah tidak bernyawa lagi dan dibaringkan dalam peti mati. Kalaupun seekor lalat datang dan hinggap dan dibaring dan hinggap di tubuhnya, dia pasti tidak dapat bergerak untuk mengusir lalat yang hinggap di tubuhnya. Demikian halnya dengan seorang pelayan Kristus yang sejati, yang tidak mempunyai spiritualitas. Seorang pelayan bisa saja sibuk sekali dengan berbagai macam kegiatan, tetapi tetap saja dia seperti mayat yang tidak berjiwa atau tidak berroh. Pelayanannya menjadi sangat-sangat tidak bermakna. Karena itu, kalau lalat gangguan yang datang hinggap pada jasad yang tidak berjiwa dan berroh ini, maka ia pun tak dapat mengusir lalat gangguan yang datang hinggap mengganggu panggilannya untuk melayani Kristus, melayani sesamanya manusia. Pertanyaan yang lebih lanjut adalah, apakah spiritualitas itu? Orang dapat saja memberikan arti yang bermacam-macam, tetapi secara singkat dapatlah dikatakan, spiritualitas adalah kehidupan itu sendiri. Spiritualitas tidak bisa dikeluarkan dari kehidupan, malah merupakan satu bagian dari kehidupan, adalah kehidupan itu sendiri. Menjadi imam, nyatakanlah kesediaanmu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabmu sebagai imam. Bersediakah saudara melakukan tugas sebagai seorang imam dengan cermat dalam kerjasama yang setia dengan uskup untuk menggembalakan umat Tuhan di bawah pimpinan Roh Kudus? Saya bersedia. Bersediakah saudara merayakan misteri Yesus Kristus dalam gereja dengan hormat dan setia sesuai dengan tradisi gereja demi kemuliaan Allah dan pengudusan umatnya? Saya bersedia. Bersediakah saudara mewartakan sabda Allah dengan cara pantas dan bijaksana dalam memaklumkan Injil dan mengajarkan iman Katolik? Saya bersedia. Kristus telah menyerahkan dirinya bagi kita sebagai korban murni bagi Bapa. Bersediakah saudara makin hari makin erat mempersatukan diri dengan Yesus Kristus sang Imam Agung dan bersama Yesus menyerahkan diri kepada Allah demi keselamatan manusia? Saya bersedia. Kepada saya dan para pengganti saya, semoga Allah yang telah memulai karya baik ini dalam diri saudara berkenan menyelesaikannya pula. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga kita berkenan melimpahkan anugerah-anugerah ilahinya kepada hambanya ini yang telah dipilih menjadi imam. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami.
kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Roh Kudus, kasihanilah kami. Allah Tritunggal Kudus, Tuhan yang Maha Esa, kasihanilah kami. Santa Maria, Bunda Allah, aturkan saudara kita ini ke dalam tanganmu untuk ditabiskan menjadi imam. Bantulah dia dengan rahmatmu yang abadi. Kami sampaikan semua ini kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu dan penyelamat kami. Ya Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, Engkau menciptakan martabat manusia, membagi-bagikan rahmat yang beraneka ragam. Segala sesuatu Kau jadikan, segala sesuatu Kau teguhkan. Untuk membantu suatu bangsa mengambil bagian dalam imamat Kristus, maka dengan kekuatan Roh Kudus, Engkau memilih pembantu-pembantu Kristus Putramu, dan bagi mereka Engkau menetapkan tingkat-tingkat jabatan.
sudah sejak perjanjian lama ada jabatan-jabatan suci yang diberikan dalam upacara rahasia. Sesudah engkau memilih Harun untuk memimpin dan menguduskan bangsa Ibrani, engkau memilih laki-laki yang berpangkat dan berhakikat, berharkat lebih rendah untuk menampingi Musa dan Harun dalam karyanya. Demikian juga di padang gurun engkau melipat gandakan hikmat Musa dengan perantaran 70 orang bijak, supaya dengan penuh bantuan mereka lebih mudah bagi Musa memimpin umatmu. Demikian juga engkau mencurahkan kepenuhan Bapa Harun yang berlimpah-limpah ke dalam hati putera-puteranya, sampai ada cukup tenaga imam untuk mempersembahkan korban-korban di kemah suci yang melambangkan ketaatan rohani kami pada masa yang akan datang. Tetapi pada akhirnya Bapa yang kudus, engkau mengutus puteramu ke dunia, Yesus utusan dan imam agung gereja kami. Didorong oleh Roh Kudus, Yesus mempersembahkan dirinya kepadamu sebagai korban yang tidak bercela. Dan rasul-rasulnya yang telah dikuduskan dalam kebenaran, dibuatnya ikut serta dalam perutusannya. Dan kepada mereka itu diberinya teman-teman untuk ikut mewartakan dan wujudkan karya keselamatan di dunia. Sekarang pun kami mohon kepadamu ya Tuhan, anugerahkanlah pembantu-pembantu yang sangat kami butuhkan dalam menjalankan tugas kerasulan dan tugas imamat kami. Kami mohon ya Bapa yang Maha Kuasa, tanamkanlah martabat imamat dalam hambamu ini. Baharuilah roh kesucian dalam hati nuraninya. Semoga ia membuka diri untuk tugas yang telah diterima daripadamu ya Allah, tugas sebagai pembantu uskup. Dan semoga teladan hidupnya menjadi tolok ukur tingkah laku yang baik. Semoga engkau ia selalu setia bekerja sama dengan kami uskupnya, supaya berkat pewartaannya dan rahmat Roh Kudus, sabda Allah berbuah dalam hati semua orang sampai ujung dunia. Semoga bersama kami ia dapat menjadi pembagi rahasia-rahasiamu ya Allah, supaya umatmu diperbarui dalam permandian kelahiran kembali dan disegarkan oleh sakramen Ekaristi, supaya orang berdosa diperdamaikan dan sakit yang sakit.
kesaksian imammu yang baru ditabiskan ini hingga membawa hasil yang melimpah bagi gerejamu. Demi Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu. Akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darah perjanjian yang dilakukan kita dengan perubahan dan yang bagi semua orang yang akan marilah menyatakan misteri iman kita. Thank you.
Kurban Pangkal Pinang yang Batu Kadir nomor 55 Pangkal Pinang. Berdasarkan keyakinan bahwa Pastor Agustinus Dwi Pramodo memiliki kebijakan kesalehan dan semangat melayani umat Allah secara mencukupi demi kesejahteraan dan keselamatan kaum beriman, dan atas dasar kehabisan imamat sebagai syarat bagi pemberian wewenang ini bandingkan kanon 129 pasal 1 serta ketentuan mengenai pelayan sakramen dan sakramentalia, maka kami Monsinyur Hilarius Moanurak SPD Uskup Kuskupan Pangkal Pinang menganugerahkan kepada pastor kewenangan untuk 1. Menerima pengakuan dosa dan memberikan absolusi serta segala tugas yang diberikan kitab hukum kanonik kepada konfesarius lihat kanon 179 pasal 3, kanon 1080 dan kanon 1357. 2. Melayani A. Sakramen Pembaptisan, B. Sakramen Ekaristi, C. Sakramen Pengurapan Orang Sakit, D. Sakramen Perkawinan. 3. Memberikan pelayanan sakramentalia sesuai ketentuan norma 1168 termasuk juga upacara pemakaman kanon 1176 sampai 1182 supaya reksa pastoral dan segala fungsi pastoral lain yang disebut di atas dilaksanakan dengan baik, terorganisir dan terarah di paroki-paroki, maka pemakaian wewenang dan pelaksanaannya dan seluruh reksa pastoral harus mengacu pada norma-norma hukum universal dan partikular yaitu ketentuan keuskupan dan wewenang pastor kepala paroki atau parokus. Wewenang yang diberikan ini berhenti bila karena alasan-alasan berat uskup diosesan secara eksplisit mencabutnya bandingkan kanon 142. Diberikan di Pangkal Pinang tanggal 21 Mei 2009 bertanda Monsinyur Hilarius Moanurak SPD Uskup Pangkal Pinang. Terimalah Roh Kudus, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Untuk pelaksanaan tugas dari pastor baru, Pastor Agustinus Pramodo ini, maka keuskupan dalam rapat dengan pastoral dewan konsultoris telah menetapkan bahwa Pastor Agustinus Pramodo ini ditugaskan di keuskupan di bagian IT yang selama ditugaskan kepada beliau dan membantu di paroki Santa Bernadette. Demikian. Kita sekalian demi kenaikan putranya yang tunggal dan membukakan surga bagi kita. Amin. Yang juga Kristus yang menampakkan kemuliaan kebangkitannya, menyatakan kemurahan hatinya kepada kita, bila ia datang sebagai hakim pada akhir zaman. Amin. Kristus yang kini berkuasa di sisi Bapa, senantiasa mendampingi segala daya upaya kita tiap hari sampai akhir hidup. Amin. Maka pihak keluarga berusaha untuk berkoordinasi dengan tentu saja gereja terdekat yakni paroki Santo Yosef. Kebetulan orang tua dan saudaranya tinggal di paroki Santo Yosef. Maka beberapa langkah persiapan dilakukan. Kami mengadakan rapat kalau tidak salah
cuma dua kali untuk berkoordinasi, dan kita menginginkan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Apa-apa yang harus kita lakukan secara liturgis, tentu banyak hal yang harus dilakukan di Palembang. Maka kami mengajak kelompok kur dari Gregorius yang langsung menyatakan kesediaan begitu kami hubungi, dan mereka berlatih. Putra-putri altar dari anak-anak lingkungan Emmanuel, yang kebetulan lingkungan di mana keluarga Romo kita ini tinggal, dan juga banyak orang-orang lain atau saudari-saudari lainnya yang kami libatkan di dalam persiapan pelaksanaan pentahbisan ini. Maka pada kesempatan yang istimewa ini, atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Uskup yang sudah memimpin perayaan ini, pada para imam yang berkenan hadir, pada biarawan-biarawati yang sudah juga hadir dari jauh. Ternyata bukan hanya pengalaman indah bagi Romo yang ditahbiskan, tetapi bagi biarawan-biarawati, karena mungkin ada yang baru pertama kali naik sepit. Terima kasih banyak kepada para undangan sekalian yang sudah hadir di tempat ini, pada semua petugas liturgi, mulai dari kelompok kor, dari putra-putri altar, petugas tata laksana, atau siapa saja yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak kepada juga aparat setempat yang tentu berkoordinasi dengan panitia di tempat ini, sehingga tempat yang disediakan sungguh memadai untuk pelaksanaan pentahbisan ini berjalan dengan baik dari awal sampai selesainya. Di wilayah Pasang Surut maupun dari Palembang dan sekitarnya yang bisa hadir pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kami atas nama Umat Stasi di wilayah Pasang Surut sangat bangga sekaligus mengucapkan selamat kepada Romo Agustinus Dwi Pramodo dan Provisiat. Kami sempat terharu. Dalam keterharuan kami, kesepian dan kesunyian wilayah Pasang Surut seakan membuka tabir bagi kami akan suatu panggilan yang sangat mulia bagi Romo Agustinus yang bisa ambil bagian dalam layanan Tuhan. Ini merupakan suatu penghargaan yang sangat lebih bagi umat kami di Pasang Surut. Semoga lewat kesaksian yang sangat mulia dari Romo Agus tersebut dapat menjadikan panutan kita semua, secara khusus kaum mudika yang bisa terpanggil untuk memenuhi panggilan Tuhan, bisa berbahagia bersama-sama bekerja di ladang Tuhan sebagai pelayan. Kami sekeluarga pada hari ini merasa berbahagia dan bangga kepada anak kami Agustinus Dwi Pramodo, dan terima kasih kepada Bapak Uskup yang telah mentahbiskan anak kami menjadi imam. Mudah-mudahan anak kami bisa melaksanakan tugas tersebut dengan tulus dan dengan sepenuh hati, supaya bisa berbuah banyak. Soalnya kami di stasi ini sangat kecil dan tidak pernah berbuah, tidak pernah berkembang. Mulai dari tahun 79 sampai dengan tahun 2009. Dulu pertama-tama kami mempunyai umat sekitar 15 sampai bahkan 20 kakak. Sekarang tinggal 8 kakak. Jadi untuk itu kami mengharapkan anak kami, yaitu Romo Agustinus Dwi Pramodo, untuk mengembangkan bukan di sini tetapi di luar. Jadi di luar nanti bisa berkembang atas nama Stasi Santo Yohanes Pemandi. Di samping itu kami juga ucapkan terima kasih kepada rombongan kur yang telah mensukseskan acara pada siang hari ini, juga para mestinar dan juga para saudara-saudara kami di sekitar sini yang telah membantu persiapan untuk melaksanakan acara pada siang hari ini.
ternyata acara ini dianggap cukup dan bagus oleh Bapak Uskup. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Siapapun yang telah ikut serta dan ambil bagian di dalam kehidupan saya, tetapi saya yakin itulah kebaikan Tuhan yang saya rasakan, yang boleh saya alami melalui para saudara dan saudari semua. Mohon maaf kepada semuanya, Monsinyur, para Romo, para suster, bapak ibu, saudara saudari, karena harus sakit punggung dan pantatnya untuk sampai ke tempat saya ini. Karena memang ketika saya ditanya bagaimana situasinya, bagaimana tempatnya di tempatmu itu, saya sendiri sulit melukiskan. Mau saya ceritakan seperti apa? Jadi saya bilang, kalau mau merasakan, datanglah. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Tetapi ternyata suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya, banyak sekali yang hadir pada saat ini untuk paling tidak ukuran pasang surut, ukuran paroki kami ini. Dan terlebih stasi yang biasanya misa hanya 8 kakak, tapi yang satunya duda dan satu orang saja bapak saya. Sekarang dihadiri dengan banyak orang, harus bikin tenda, tentu sesuatu yang luar biasa. Dan untuk semuanya, para romo yang datang dari tempat lain, ada dari Sibolga, dari Tanjung Pinang, dari Pangkal Pinang yang banyak rekan-rekan kerja di sana, juga para romo yang ada di paroki di Palembang ini harus meninggalkan tugasnya untuk menghadiri pentahbisan saya di stasi saya ini. Terima kasih untuk semuanya. Semoga apa yang telah rekan-rekan berikan kepada saya dan juga dukungan ini semakin menguatkan saya untuk menjalani jalan panggilan ini. Juga untuk para suster, bapak, ibu, saudara-saudari semua, keluarga yang dari Medan, dari Padang Sidempuan, juga dari tempat-tempat lain yang dengan susah payah harus 2 hari, 2 malam di atas mobil, harus tambah naik speedboat lagi untuk sampai ke tempat ini. Tentu itu semua seperti dikatakan Bapak Uskup akan menjadi bahasanya Samson, kenangan terindah lah. Menjadi kenangan terindah untuk saya, untuk perjalanan imamat saya. Terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi, kebaikan Anda semua, Bapak, Ibu, dan Saudari-saudara semua, mencerminkan kebaikan Tuhan yang saya terima. Terima kasih. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Saudara sekalian, pelayanan Ekaristi sudah selesai. Sudah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Santap siang bersama, ada 3 meja. Di depan ada 2 meja, ini 1 meja di sebelah sini diuntukkan bagi para romo dan kur. Kemudian meja yang di sebelah sana untuk Bapak Ibu Suster yang ada di depan.